Oke, seperti judulnya, kita akan melakukan download kepada APK yang berhubungan dengan game FGO. Kalian masuk Play Store, lalu kalian cari APK bernama Caldea. Setelah itu kalian tinggal download aja. Nah, berhubung aku di sini udah download, jadi aku tinggal buka dan menuju ke APK Caldeanya. Nah, bagi kalian yang belum download, nah setelah download kalian bakalan install dan juga registrasi. Untuk registrasinya sendiri itu cukup mudah, tidak terlalu ribet. Jadi kalian nanti gampang lah untuk masuknya. Ini dia tampilan awal untuk halaman Caldea. Di sini komplit sekali, kalian bisa akses semua hal berkaitan dengan game FGO. Contohnya di sini adalah servan ya. Di sini banyak sekali servan, totalnya ada 392 servan yang bisa kalian baca dan melihat statistik setiap servan yang tersedia. Kita akan pilih satu servan yaitu Bobansit. Di sini kalian bisa melihat semua hal yang berkaitan dengan servan tersebut, baik itu skill, lalu ada apen skill, bahan ascen, kalian semua bisa lihat di statistik umum ini. Masih banyak statistik lainnya yang bisa kalian lihat, yaitu di geser kanan ada skill ya. Ini skill dari Bobansit Summer. Di sini tertulis komplit sekali untuk skillnya. Lalu kita geser lagi, Noble Phantasm juga tertulis komplit di sini. Kalian bisa baca semuanya yang berkaitan dengan Noble Phantasm dari Bobansit Summer. Detail-detail kecil pun juga tertuliskan di sini. Lalu kita lanjut mengenai infonya. Di sini banyak sekali info yang bisa kita dapatkan, baik itu ilustrator, voice actor, gender, lalu ada card hitnya juga, ada trait dari servan tersebut, bone point pun ditulis juga di info yang ada di sini. Ini komplit banget, jadi kalian tinggal lihat aja di sini. Lanjut, ini di profil ya, profil karakternya. Di sini masih bahasa Jepang, kalian bisa terjemahkan. Kalian tinggal salin aja di sini. Kalian tinggal salin linknya untuk menerjemahkan bahasa Jepang yang ada di sini. Kalian tinggal menuju ke Google Translate dan tinggal paste untuk semua tulisan tersebut. Tulisan ini berkaitan dengan bone point dari Bobansit ya. Lanjut untuk ilustrator, di sini banyak banget gambar yang disediakan dan juga kalian bisa download langsung melalui aplikasi ini untuk gambar-gambar yang ada di sini. Selanjutnya kita geser ke Relate CE. Ini merupakan CE khusus dari Bobansit ya. Kalian bisa dapatkan CE ini setelah kalian mencapai bone 10 miliknya. CE ini udah ada penjelasannya, kalian bisa baca juga. Lanjut di bagian summon, berhubung servan Bobansit Summer ini adalah servan baru, jadi banner gacanya masih satu ya. Di sini tertulisnya ini adalah banner baru kemarin, jadi ya kita tunggu aja rerunnya kapan, itu bakal tertulis di sini juga. Setelah itu untuk voice nya juga kalian bisa mendengarkannya di sini. Bukan hanya mendengarkan, kalian juga bisa download juga untuk voice semua hal tentang Bobansit. Setelah servan ada juga CE-CE ya di sini. Ini merupakan semua CE yang sudah hadir di game FGO ya. Totalnya ada 1927. Masing-masing ada penjelasannya sendiri, kalian bisa lihat ya. Ada efeknya tertulis di sini semua. Tidak hanya CE, comment code juga di sini juga ditulis ya, semua comment code. Totalnya ada 149. Dari semuanya terdapat efeknya juga di sini tertulis. Kalian tinggal baca aja semuanya. Bergeser lagi kita menuju ke item. Di sini banyak sekali item yang tersedia di game FGO ya. Semua tertulis di sini dan kalian bisa cari item tersebut melalui beberapa quest yang tersedia. Di sini jadi kita bisa melihat item mana dan kalian bisa farming di mana aja untuk mendapatkan item-item tersebut. Jadi komplit banget ya, kalian bisa cari item tertentu untuk kalian farming dan kalian bisa temukan semuanya di APK Caldea Gate ini. Jadi tunggu apa lagi, kalian tinggal download aja dan baca semuanya yang ada di APK tersebut. Dijamin ini membantu banget. Selanjutnya ada juga nih event yang dimana tertuliskan list-list semua event yang sudah berlalu di game FGO ini.
Jadi baik itu event yang dahulu maupun yang sekarang, semuanya itu direkap jadi satu di APK ini. Jadi buat player FGONA, kalian bisa lihat untuk list event kedepannya ya. Kalian bisa lihat melalui APK ini dan kalian bisa memprediksi event apa yang bakalan hadir nanti. Karena FGO JP kan itu udah 2 tahun lebih maju daripada FGONA, jadi kalian bisa memprediksi melalui APK ini nanti. Bahkan untuk event, item, dan juga quest-quest yang ada di eventnya sendiri itu juga dibahas di list event ini. Jadi jika kalian kesusahan saat event-event tertentu, kalian bisa lihat untuk keterangan semua event yang berkaitan tersebut itu dituliskan semuanya di sini. Jadi kalian tinggal cari aja melalui APK ini biar progres event kalian itu mudah untuk diselesaikan. Sub selanjutnya yaitu bagian war ya. Untuk war ini membahas mengenai baik itu main story, lalu ada event story, lalu ada juga rank up, interlude, advance, itu berkaitan dengan semua hal yang quest-quest gitu. Dan setiap questnya sendiri itu juga bakalan dibahas, jadi kalian tinggal klik salah satu di antara semuanya itu. Di dalamnya bakalan ada penjelasan baik itu rewardnya, lalu quest bagian mananya, itu kalian bisa temukan di sini semua. Untuk penjelasannya sendiri sebenarnya masih banyak yang bisa kita kulik di APK ini ya, karena saking komplitnya jadi kita nggak usah bahas satu-satu. Kalian bisa explore sendiri aja, nanti kalian paham. Untuk ukuran aplikasinya sendiri sangat kecil ya, 200 MB doang. Jadi kalian bisa download aja, jangan khawatir dengan penyimpanan kalian. Tunggu apa lagi? Kalian tinggal download APK-nya dan kalian bakalan dimudahkan ketika bermain FGO nantinya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.